guys. Di sini Elsa mau makan ramen. Tuh, ini aku belinya di minimarket ya, guys. Ini tuh harganya tuh murah-murah ya. Dan ini ada apa juga? Coba jus, ini tuh jus apel ya. Tapi ini gratis karena aku selalu beli di sana, kan langganan aku jusnya. Terus diberi kupon, katanya nanti tukerin gitu. Nah, aku tukerin dong, akhirnya dapet ini jus ini. Enak kan kalau gini, kalau musim hujan, kalau dingin-dingin. Itu apa tuh, makan yang pedes-pedes, minumnya jus, aduh mantap. Oke, kita langsung mulai. Ada. Oke, di sini bundanya Elsa mau nyobain ya, guys. Tuh. Cobain sama Bunda Elsa. Nanti aja ketangnya ya, guys. Karena Elsa mau aja kita. Bismillah. Oke, guys, aku lupa lagi. Oke, guys, sebelum lanjut videonya jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya. Nanti dulu ya. Oke, selesai berdoa. Kita makan. Oke, bismillah. Wow, ini kayaknya pedes ya, guys. Soalnya tadi aku pas masaknya itu ada bumbunya merah-merah. Ini kayak di ramen beneran, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Jujur ini minyak pedes banget dan enak banget, Pol. Kita minum jusnya ya. Soalnya gak kuat. Kenapa tuh pedas? Mantap banget. Kenapa? Jujur, enak banget. Sumpah. Dan pedesnya. Enak banget. Mantap banget. Guys, nanti kapan-kapan kita makan tteokbokki ya, guys. Jujur ini enak banget. Oke, guys, tadi di itu. Oke, guys, tadi ada yang terlepas ya. Oke, guys, di sini ini jusnya sedikit lagi karena tadi aku kebiasaan minum terus. Kita makan. Sini ada nenekku ya, guys. Coba waktu dulu. Jujur ini cocok banget. Banget, guys. Enak, boy.
sini ada nenek aku ya guys. Sumpah pedes banget. Pedes banget. Kita lagi guys. Susah banget. Telur rebus. Oke guys, sudahi dulu vlog kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dah.